Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa ala fi ulum syiddarin amin. Al-bab as-sabi'a asyar, bab yang ke-17 fi safari, tentang musafir. I'lam, ketahui olehmu, anna safara, safarani, bahwa musafir itu ada dua musafir. Ada dua bepergian. Safarun bizahiri fi afaqil ardi wa aqtariha wa safarun min batini ila Allah ta'ala. Safarun bizahiri, yang kedua musafir dengan yang zahir. Fi afaqil ardi, pada seluruh penjuru. Wa aqtariha, dan daerah-daerahnya. Kita pergi kemana gitu ya, ke puncak gunung, kita pergi ke barat yang paling jauh, kita pergi ke timur yang paling jauh, kita pergi ke utara yang paling jauh, kita pergi ke selatan, kita muter-muter ya. Umpama itu namanya musafir secara zahir. Kalau kita jalan-jalan itu ya, ke gunung, ke puncak, ke laut, ke suatu daerah, namanya musafir zahir. Iya, mesti niat. Ya, kalau nggak niat nggak bisa. Semua kalau kita nggak niat, namanya kita nggak punya tujuan. Jadi harus ada niat. Biar apa? Biar bisa sholat. Ya. Sholat qasar jamaah. Orang yang nggak punya tujuan nggak boleh. Jadi mesti ada yang, mesti ada yang diniatin. Wasafarun bil batini ila Allah ta'ala, yang kedua musafir dengan batin kepada Allah ta'ala. Ya, ini musafir batin. Jadi ada juga musafir kepada Allah, pergi ila Allah, menuju Allah. Wa huwa madalla alaihi qawlu ta'ala hikayatan an khalilihi Ibrahim. Itulah apa yang menunjuki atasnya oleh firman Allah ta'ala, al-kadarnya hikayat daripada kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ila inni zahibun ila rabbi sayahdini, sesungguhnya aku pergi menuju kepada Tuhanku yang memberi petunjuk aku. Ini namanya musafir. Menandakan Nabi Ibrahim sedang menuju Allah, pergi menuju Allah. Wa idlu ala safaraini jami'an qawlu ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi. Wa yadullu, dan menunjuki ala safaraini, atas dua musafir jami'an sekaligus. Jadi ada yang zahir, ada yang batin. Ya. Yaitu ya oleh firman Allah ta'ala sanurihim, maka kami perlihatkan kepada mereka ayatina, akan ayat-ayat kami. Fil afaqi, pada
ya, afaki seluruh penjuru. Al-ayata, ikra'il ayata. Jadi dalam ayat ini mengandung dua musafir. Sanurihim ayatina, kami beri petunjuk mereka. Ini kami Allah. Nah, Allahnya ini batin. Ya. Ayatina fil afaq, ini zahir. Fil afaq ayatnya, ayat-ayat kami maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah yang zahir. Nah, itu namanya batin. Fasafarul a'zamu wa safarul misri ilallahi ta'ala. Maka musafir yang agung huwa safarul misri, itulah musafir dengan sir, hati yang paling dalam. Ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi musafir yang a'zam itulah musafir dengan sir. Dengan sir itu maksudnya hati yang paling dalam kepada Allah. Wa hadzal musafiru sayru abadan fi jannatin arduha samawati wal ardu. Wa hadzal musafiru, dan ini orang yang melakukan musafir, sayruhu perjalanannya abadan selama-lamanya, fi jannatin di dalam surga. Arduha samawati wal ardu, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Ini namanya musafir a'zam. Dia musafir menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi manazila la tadiku mawariduha wa manahiluha bikasratir waridina bal tatada'afu bikasratir musafirina. Fi manazila, pada tempat-tempat yang la tadiku, tidak menjadi sempit. Mawaridu'a, ya, tempat-tempat minumannya. Wa manailuha, sama tempat-tempat minumannya. Bikasratil waridina, dengan sebab banyak yang datang, ya. Jadi tempatnya enggak menjadi sempit dengan sebab banyak yang datang. Bal tatada'afu, bahkan dia menjadi berlipat-lipat ganda. Bikasratil musafirin, dengan sebab banyak yang musafir. Semakin banyak yang musafir, semakin lebar tempatnya. Wa man hurima hadza safara, ya, ini hurima ini, ya, bisa dua maf'ul. Jadi hadza, jadi maf'ul sani safara badal hadza. Siapa yang tidak diberikan musafir ini, ya, musafir sir, ya, ya, musafir batin, siapa yang tidak diberikan musafir ini, faqad hurima khairah kullahu, maka sungguh dia tidak diberikan kebaikan seluruhnya. Wa baqiya fi hadidin la yurfa'u anhu abadal abidina, dan dia kekal berada di, ya, tanah datar, ya, hadid itu tanah datar di kaki gunung. Maksudnya neraka yang paling bawah. La yurfa'u, tidak ditinggikan darinya abadal abidina, selama-lamanya. Orang yang kagak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jami'ul adabi wa sunani, dan seluruh adab dan sunnah-sunnah. Allati waradat bihal akhbar wal asaru hiya adabun lihadzal safar. Seluruh adab-adab dan sunnah-sunnah yang datang dengannya oleh hadis-hadis dan asar-asar, dialah adab-adab bagi musafir ini. Wa huwa safarul akhirati, itu namanya musafir akhirat, menuju akhirat.
dari sekarang kita siapin musafir untuk akhirat. Bagaimana? Pasang niat kita ya, bahwasanya kita ingin berjalan di jalan Allah. Setiap nafas kita berusaha mencari ridho Allah. Ya, berusaha semaksimal mungkin meninggalkan larangan Allah. Kalau seperti iktikaf itu mungkin bisa termasuk. Termasuk. Berarti kan bukan hanya nabi ya, manusia biasa juga bisa. Ah, iya bisa. Iya, ini kan termasuk juga kita juga bisa. Iya, kita niat dari sekarang berusaha semaksimal mungkin supaya kita tidak ada maksiat. Sedikit pun kita berusaha jangan ada maksiat dan berusaha semaksimal mungkin supaya kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintah, menjauhkan apa yang segala Allah. Itu usahakan semaksimal mungkin. Itu namanya kita sedang menuju musafir, menuju Allah. Hati kita berusaha supaya senantiasa berzikir. Allahu Allah, Allahu Allah. Begitu terus. Kapan waktu begitu? Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Di hati aja. Iya. Mau pakai tangan mulai begini. Mau pakai tasbih, tasbihnya yang 30 aja. Iya. Enggak pakai dihitung. Enggak, istilahnya ini. Oh, ini udah sekian. Nah, udah gitu aja, asal ada ni, biar pengingat aja muzakir. Itu tasbih 30, tasbih Allah irama itu. Pemulanya itu beliau, zikir aja. Allah, terus aja kapan aja di hati. Loh, kalau zikir di hati kapan aja, di mana saja, bagaimana saja, Allah. Cita-citakan di dalam hati kita, kita enggak mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-citakan di hati kita berusaha melaksanakan segala perintah Allah. Menjauhkan larangan Allah. Allahu Allah. Terus begitu. Tapi bukan berarti kita berhenti kerja. Enggak, tetap kita kerja. Di mana kita kerja? Waktunya sholat, kita sholat. Waktunya melakukan ibadah sunnah, ibadah sunnah. Ibadah wajib, ibadah wajib. Kerja, tetap kerja. Terus. Mencari nafkah untuk anak istri kita. Terus ibadah. Allah. Kita lagi musafir menuju Allah. Iya. Sebelum iya. Jalan ya mak dari luar ini yang iya. Lain sama yang akut. Tapi kalau biasa kan bisa. Bisa. Dekat sama orang yang udah sampai. Begitu setiap hari kita. Namanya kita sedang musafir menuju Allah. Tanamkan di hati kita, enggak mau berbuat dosa. Harus begitu. Setiap kali kita bangun tidur, niatin enggak mau berbuat dosa. Niatin pengen melakukan segala apa yang Allah perintah. Niatin. Kita pandang Allah, kita lihat Allah ketika kita bangun tidur. Yang membuat Allah ridha. Perbuatan apa? Namanya kita memandang Allah. Arab itu kan bahasa Arab. Iya. Misalnya ya Allah.
ampunin aja dalam, tapi dalam hati nggak ada masalah ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebab kita mengalami dosa kita memang ada. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Bagus. Ma. Ketika sujud yang terakhir. Iya, bukan sujud aja terus ditolong dalam hati tapi nggak ada masalah ya. Nggak apa-apa. Yang penting jangan dicoba dari bahasa Indonesia. Ini kita musafir menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita niatin, bangun tidur niatin, pengen ibadah kepada Allah, pengen menuju Allah Subhanahu wa taala, pengen menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cita-citakan kita enggak mau berbuat maksiat sama Allah. Walaupun ya fis sirri wal alaniyah. Walaupun di rumah sendiri, di kamar sendiri, enggak ada orang, kita enggak mau berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian apa yang Allah perintah, kita kerja, berusaha semaksimal kita kerjain. Pengen menuju Allah. Ini namanya kita lagi musafir tuh. Ya. Kita tinggalkan maksiat zahir. Ya, itu yang ada tampak oleh panca indera kita. Maksiat batin yaitu di hati. Mencela orang, menghina orang, merendahkan orang. Kita enggak mau itu. Ya. Kita jauhin sejauh-jauhnya. Kita sedang musafir menuju Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Allah. Nah, terus zikir di hati ya. Kepada Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Terus kapan waktu kita begitu terus? Walaupun kita sama bini, bercengkrama bini, bersenggama sama bini, tetap hati kita zikir sama Allah. Masya Allah. Luar biasa. Asik. Hidup kita enggak ada, di luar itu enggak ada. Semuanya hidup kita buat Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Oh ini wali itu begitu. Kita periksa dari pagi sampai malam, maksudnya dari kita bangun tidur sampai kita tidur. Periksa ibadah apa yang belum kita kerjain. Kalau kita belum kerjain, besok kita kerjain, jangan sampai enggak kerjain. Terus sekecil apapun walaupun sunat. Larangan apa yang sudah kita langgar? Walaupun makruh kita tinggalkan. Kemarin kita kerjain itu yang makruh, sekarang kita enggak mau kerjain lagi. Hari esok jangan seperti hari kemarin. Terus begitu. Jadi selalu diadakan ya, pemeriksaan, muhasabah. Terus begitu. Allah. Ya. Kalau ada kelebihan rezeki sedekah. Iya, punya duit banyak. Punya duit dikit sedekah, banyak duit sedekah banyak, sedikit duitnya sedekah sedikit, yang jelas jangan sampai enggak sedekah, walaupun sedikit, walaupun 1,000, 2,000, terus Allahu Allah, Allahu Allah, masya Allah, dan bersihkan di hati, jangan ada karena selain Allah. Selalu kita karena Allah, enggak ada selain Allah. Karena sifat wali-walinya Allah itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari selain Allah. Iza tawalla waliyan ya, sana qalbahu minal aghyan. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah angkat dia sebagai wali, maka orang itu Allah jaga dari selain Allah. Hatinya selalu ingat sama Allah aja. Allah. Allahu Allah. Berbuat segala sesuatu inginnya Allah aja. Enggak pengen dilihat sama orang. Di mana aja. Enggak peduli, yang peduli Allah. Yang dia peduli hanya Allah aja. Dia hanya cukup Allah yang lihat amal ibadahnya.
Ini namanya wa safarul akhirati, musafir akhirat. Wa musafarul zahir, adapun musafir yang zahir, alladhi yakhtasu bi naqlil aqdami wa qat'il manazil, fa nahnu nubayyinu fa'idatahu wa adabahu fi busulin. Adapun musafir yang zahir, yang terkhusus dengan memindahkan tumit-tumitnya, maksudnya melangkah. Kalau kita jalan kaki, kalau kita naik motor, naik mobil, waqad ilmana sini, ya, dan memutuskan tempat-tempat, maksudnya menempuh, ya, untuk menuju tempat-tempat. Mana nu, maka kami nubayyinu akan menjelaskan faedah tahu, akan faedahnya, wa adabu dan adabnya, fi usulin beberapa pasal. Wallahu a'lam bishawab.